Yo, what's up guys, kembali lagi bersama saya di Fugocraft. Kali ini kita bakal buat tutorial lagi, yaitu tutorial cara membuat rumah survival. Yap, di sini saya terinspirasi dari komen kalian guys, dan jangan lupa request dan terus request karena gua bakal buat rumah survival. Oke. Oke, pertama kalian harus menentukan koordinatnya seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita naikkan dengan kayu cemara dengan ketinggian 10 blok. Setelah jadi seperti ini, kita harus membuat dinding-dindingnya dan ikuti saja videonya. Setelah itu kita kasih tangga kayu ek gelap dengan posisi terbalik di atas sini. Lalu jangan lupa kita potong di sini 4 blok, 1, 2, 3, 4, dan kita kasih lantai di sini dengan papan kayu gunung. We'll be right back.
Lalu kita kasih dinding-dindingnya di lantai 2. Ikuti saja videonya. Lalu kita kasih kaca ini ke semua jendela tadi yang kita buat. Dan kita kasih lantai di lantai yang ke-1. Oke, jangan lupa kita kasih tangga untuk naiknya. Kita buka semuanya ini. Dan jangan lupa kita kasih penerangan berupa obor. Dan jangan lupa di atas lantai ini kita beri kaca juga. Dan di sini kita kasih tangganya menggunakan panel kaca.
Lalu kita harus membuat atapnya. Pertama kita harus membuat segitiga seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita sambungkan ke semua blok yang tadi kita buat. Oke, setelah jadi seperti ini, kita kasih di pinggirnya menggunakan tangga kayu ek gelap. Lalu kita kasih di tengah-tengahnya di sini nih, kita menggunakan tangga kayu pinus. Oke, lalu kita kasih jendela di sini. 1, 2. Kita bolongin. Lalu
kita kasih tambahan di sini, kita kasih beginian bro. Oke, rumah itu sudah jadi teman-teman, dan kalian bisa menambahkan interiornya sendiri ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa request ya teman-teman.